Empat kendaraan diduga terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol dalam kota kilometer 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Satu kendaraan ringsek usai terjepit tiga kendaraan lainnya. Sebuah minibus ringsek usai terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol dalam kota kilometer 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi diduga saat salah satu kendaraan melakukan rem mendadak hingga mengakibatkan kecelakaan beruntun. Salah satu kendaraan truk yang menabrak bagian belakang minibus melarikan diri. Akibat insiden ini, satu minibus rusak berat terjepit di tengah tiga kendaraan. Sedangkan satu minibus lainnya mengalami kerusakan di bagian depan. Kasus kecelakaan tersebut sudah ditangani Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.